Kita berlintas langsung dari Pahang. Sudah bersedia di sana Rosie Hanis Abdul Rahman. Terima kasih. Langkah membantu golongan asnaf dilakukan dalam pelbagai cara. Ini termasuklah membawa mereka melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Ke arah itu, 13 golongan asnaf dan ikasih di Jerantut dilatih menjadi peniaga nasi bungkus mekar yang disediakan Dapur Mekar Kolej Komuniti Jerantut. Nasi mekar ialah bungkusan nasi putih dengan pelbagai pilihan lauk pauk. Memang kucing baguslah kan? Orang pun dah kenal dah. Konsep dia makanan semua sama. Antara lauk pauk itu seperti ayam rempah, ayam kari, ikan masak lemak, daging kerutuk beserta air TO atau sirap. Pengarah Kolej Komuniti Jerantut Ismail Samsudin berkata, usahawan tersebut dilatih, dipantau dan diberi nasihat selama 3 bulan untuk menjual nasi bungkus yang diberi nama nasi mekar dengan harga RM4 sebungkus beserta air. Sebanyak RM20,000 diperuntukkan Kementerian Pendidikan bagi melaksanakan program usahawan komuniti tersebut. Jadi dalam masa perniagaan 4 hari, mereka tidak perlu keluarkan apa-apa duit dan tak perlu keluarkan apa-apa modal. Modal itu adalah berdasarkan kepada bajet yang kita perolehi. Pada hari kelima dan seterusnya, baru mereka akan menggunakan modal hasil jualan daripada nasi mereka itu sendiri. Selepas tempoh 3 bulan, pelatih perlu menyediakan sendiri resepi yang diberikan Dapur Mekar. Bagi pelatih Aini Cik Husin, beliau kini mampu berniaga lebih 60 bungkus nasi mekar setiap hari. Kita belajar dari kolej komuniti lah. Sekarang kita dah belajar untuk buat sendiri lah. Kini kolej komuniti pun dah kira dah yakin dengan kita kan. Kita dah boleh buat sendiri lah sekarang. Nasi mekar boleh didapati di sekitar Bandar Jerantut seperti Pasar Tani dan Taman Bandar Baru Jerantut. Seorang ibu tunggal berusia 57 tahun, Rohayati Ahmad dari Kampung Permatang, Badak, Kuantan melahirkan kebimbangan keadaan rumahnya yang uzur. Ini kerana pembinaan rumah tersebut yang tergendala sejak 8 tahun lalu ekoran kematian suami tidak memiliki dinding yang sempurna, malah hampir roboh apatah lagi ketika musim tengkujuh. Rohayati berkata rumahnya itu berisiko tinggi dinaiki air banjir kerana berada di kawasan rendah dan pernah mencecah sehingga paras dada. Katanya beliau hanya membuat persiapan awal dengan mengumpul dokumen penting agar mudah dibawa bersama jika berlaku banjir. Saya minta tolonglah kalau ada orang kampung nak bantu, takut hujan lebat. Saya pun nak buat macam mana, saya seorang saya tak reti nak buat apa-apa. Nak turun pun. Saya takutlah kalau buat tiba-tiba air besar, banjir. Saya tak reti nak cakap sesepu. Paling besar atas ni saja, para pinggang. Terus belum turun lagi, kalau turun lagi besar. Habislah semua barang-barang. Ampuh kuasa apa. Rohayati bukan sahaja perlu mendapatkan rawatan hospital setiap bulan, malah anak bongsu yang masih bersekolah juga kini ditanggung anak-anaknya yang tiada pendapatan tetap. Walau bagaimanapun, Rohayati turut bersyukur kerana jiran-jiran sentiasa mengambil berat dan bertanya khabar. Berhubung rumahnya yang usang, Ahli Parlimen Paya Besar Muhammad Sahar Abdullah akan mendapatkan peruntukan daripada kerajaan negeri untuk baik pulih. Kerajaan negeri dengan kerjasama Jabatan Kebudayaan Negara dan Kesenian Negara JKKN Pahang sedia membantu pertubuhan Majlis Kebudayaan Daerah Maran. Ini kerana kewujudan semula pertubuhan itu sebagai usaha mengangkat kembali kesenian warisan yang ada di Maran, antaranya dikir rebana, selain pencak silat, pembuatan tanjak, keris dan permainan tradisi lain. Sebagai contoh, sekitar era 1960-an atau 1970-an, dikir barat atau dikir rebana yang popular satu ketika dahulu semakin hilang ditelan zaman akibat persaingan dengan muzik moden. Justeru, usaha bersepadu melalui pertubuhan itu akan menjelajah segenap pelosok daerah meliputi penyertaan 200 penggiat seni.
Perkara berkenaan dimaklumkan eksko-nya Datuk Seri Shahniza Samsudin pada mesyuarat agung pertama Pertubuhan Majlis Kebudayaan Daerah Maranet 2019. Turut hadir pengarah JKKN Pahang Datin Kartini Awang Bujang. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Pahang kembali ke Angkasa Puri.